Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi faman ihtada. Amma ba'd. Para pemirsa Jek TV dimanapun Anda berada, dengan lapas alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Jek TV dimanapun Anda berada yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tema muhasabah. Kita seringkali lupa diri sehingga tidak sadar apa yang kita lakukan. Bahkan betapa banyak dampak buruk yang telah kita lakukan. Makanya kita harus ngerem diri kita, bikin rem diri kita, yaitu dengan muhasabah, mengoreksi diri kita, mengoreksi diri kita, sehingga kita tidak terlambat sampai terjerumus dalam kecelakaan, terjerumus dalam kehancuran. Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Koreksi dirimu sebelum kamu akan dikoreksi. Karena setiap kita akan dikoreksi, setiap kita akan diperiksa. Periksalah, hitunglah, hisaplah dirimu sebelum kamu akan dikoreksi. Para pemirsa Jek TV dimanapun Anda berada, dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk persiapanmu untuk hari esok. Inilah bukti bahwa pentingnya kita mengerem diri kita, muhasabah diri kita supaya lebih baik ke depannya. Kita yang tadi sudah saya bacakan kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum kamu akan dikoreksi. Ingat, orang yang pintar adalah al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan melakukan amal untuk persiapan setelah mati nantinya. Jangan sampai kita lalai. Senantiasa lekas kita koreksi diri kita. Kalau bukan kita yang mengoreksi diri kita, siapa lagi? Jangan kita sibuk mengoreksi, melihat, menghisap, menghitung orang lain. Menghisap, melihat, memandang, menilai orang lain, tapi kita lupa menilai diri kita sendiri sehingga kita menjadi lupa diri. Tentunya dalam momentum bulan Ramadan yang begitu mulia, yang suasananya yang begitu indah, inilah momentum kita muhasabah diri. Lihat diri kita, pandang diri kita. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farag. Di dunia ini ada dua macam. Seringkali orang lalai dan kelalaian tersebut membawa kerugian, membuat orang itu hancur, membuat itu, orang itu menyesal. Apa? As-sihhat wal farag. Pertama sehat, kedua nikmat kesempatan. Ketika Allah masih memberikan kesempatan, terutama kesempatan bulan Ramadan, kita maksimalkan sehingga kita bisa mewujudkan tujuan inti dari bulan Ramadhan, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa dengan fasilitas Ramadhan yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Semoga kita disadarkan oleh Allah dan kita berusaha bermuhasabah, renungi diri kita, hisab diri kita, kemudian baru mubadalah, lekas untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Badiru bil a'malis salihat. Segerakan dirimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Sekian, terima kasih.
آخر الكلام والله موفق للأقوام الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.